para um poder de ar. A gente tem que ser Let's go.
sokong oleh kerajaan negeri, terutamanya Menteri Besar. Jadi seperti yang saya katakan sebelum ini, penganjuran pesta arak ini adalah satu perkara yang membawa kepada maksiat, yang perkara yang membawa kepada kerosakan moral rakyat di sana. Jadi sebab itulah, kalau tidak ada pesta arak seperti ini, buatlah pesta lain. Contohnya macam hari ini promosi untuk mengadakan pesta makan es krim. Dan es krim yang saya makan ini juga adalah es krim tempatan, makan es krim empon. Ya. Jadi setidak-tidaknya ianya mengalahkan industri di dalam negara kita dan di dalam negeri Selangor. Jadi kempen ini kami akan buat setiap hari di dalam negeri Selangor sehinggalah kami mendengar Menteri Besar Selangor Azmin Ali dengan jelas pilihannya tidak membenarkan pesta arak yang membawa kepada daratan kalangan anak-anak muda di dalam negara kita. Jadi kami berhentikan untuk mempromosi pesta ini. Jadi pesta tersebut kami akan umumkan kemudian bila, tempat dan tarikhnya. Jadi sekarang ini kami akan bergerak setiap hari ya. Setiap hari mungkin lepas ni ampang-ampang ni, tapi saya akan turun ke Gombak ya, dan membawa tong-tong es krim ini ke kedai-kedai mama dan saya. Saya harap dan kerajaan negeri mengambil simbolik apakah yang kami ingin sampaikan ini, iaitu kami anak Selangor, saya pemimpin negeri Selangor, pemimpin NGO dan anak jati Selangor tidak mahu Selangor ini terjerumus di dalam lembah maksiat seperti minum arak ini. Saya tahu orang Cina, orang India dan bangsa-bangsa lain selain daripada Melayu pun boleh minum arak. Minum arak di rumah, minum arak dalam bukan mengadakan secara terbuka, mempromosikan minuman tersebut secara terbuka. Golongan muda-mudi minum arak dan balik mabuk, apa yang terjadi? Bawa kereta mabuk, mungkin berlaku aksiden, dah dalam keadaan mabuk, berlaku kejadian-kejadian yang tidak baik yang lain. Jadi saya tidak mengalah hak masyarakat lain daripada China dan India untuk minum arak, tetapi perlulah di tempat yang bersesuaian. Jadi itulah mesej daripada kami, daripada gabungan NGO Negeri Selangor. Walaupun saya lihat beratus-ratus orang umat puasa hari ini, dia menunggu saya. Saya tidak membuat perkara yang menyalahi undang-undang. Jadi saya juga dinasihatkan supaya membatalkan program hari ini. Bagi saya, adakah apa yang saya buat ini mencerminkan satu perkara yang tidak baik ataupun menyalahi undang-undang? Saya tak tahu. Kalau
kalau ada undang-undang memberi es krim dan mempromosikan makan es krim dan nak buat pesta es krim ini menjadi satu kesalahan. Jadi sebab itulah saya datang juga walaupun terlewat setengah jam. Okay. Jadi kenapa pilih pesta es krim berbanding pesta lain? Es krim ni satu simbolik kepada Menteri Besar Azmin Ali. Kalau kita lihat dalam gambar-gambar yang sudah terviral, bukan saya nak pilih lah, yang sudah terviral di dalam media-media sosial tentang tingkah laku Menteri Besar Azmin Ali ini di dalam toilet. Jadi apa yang dilakukan dia di dalam toilet? Jadi itulah kalau perkara buruk sebagai pemimpin Menteri Besar boleh lakukan perkara itu walaupun beliau nafikan, tetapi perkara ini jelas gambar beliau, ya, tingkah laku beliau di dalam itu masih ada dalam media sosial. Jadi gambar-gambar tersebut saya ambil di dalam media sosial. Jadi kalau dia nak salahkan saya, salahkan media sosial dahulu. Jadi maksudnya inilah dia. Kalau dah perkara tak senonoh pun dia boleh buat. Jadi arak ni bagi dia adalah perkara biasa, tetapi sangatlah sensitif. Orang macam saya, orang macam kami, rakan-rakan lain nak minum arak, kami tidak ada halangan. Minumlah, minum sampai mati pun tak ada masalah. Kalau dia ambil tindakan, saya bersedia untuk menerima apa tindakan di atas apa yang saya lakukan. Saya tidak maling batu sembunyi tangan. Ini adalah prinsip saya. Jadi saya lalukan Azmin Ali, ya, saman saya, ambil tindakan saya supaya kita boleh bedahkan gambar tersebut adakah gambar Menteri Besar Selangor Azmin Ali. Ya? Jadi kita boleh nilai selepas itu. Jadi biarlah perbicaraan penuh dalam mahkamah. Saya ingin membongkar gambar itu. Sebab mula ini gambar itu hanyalah tersebar, tapi tidak ada orang yang membongkar. Jadi saya menunggu saman daripada saya. Menteri cakap tentang jelajah hari-hari. Saya jelajah Selangor ke seluruh Selangor. Selepas ini saya akan pergi ke Gombak dan malam lagi. Saya tidak akan berhenti walaupun tidak ada rakan-rakan media yang hadir. Jadi inilah promosi kami. Dan kali tujuan saya adalah untuk mendesak Menteri Besar Selangor, Kerajaan Negeri Selangor menghentikan, mengharamkan ataupun tidak mempromosikan pesta arak ini. Kalau nak buat, dibuat dalam kelab, dalam mana-mana, no problem. Jadi you buat. Dia nak buat dalam rumah Menteri Besar pun kita lalukan. Jadi itulah yang ingin kami sampaikan sebenarnya. Jadi jangka tamat bila belajar ni? Selagi isu ini tidak tamat. Itu nanti saya akan buat. Hari ini akan membaca promosi. Okey, ada yang lain? Okey. Makan dulu. Makan apa hari ini tu? Yeah.
Paris sponsor ini. Okay.